Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview ya Modbus Jetbus HD Trafigo dari Adibutro. Dan untuk mod ini adalah dari WSP ya, yakni Jetbus HD versi 4. Untuk speknya ini Mercedes-Benz, dan variasinya adalah pintu juga air suspensi ya. Untuk pintunya di sini depan belakang, yang depan itu sliding dan yang belakang itu swing. Dan untuk velgnya ini menggunakan velg dari Adibutro ya, penutup velgnya ini. Dan untuk lampu belakangnya di sini menggunakan lampu Jetbus HD. Serta untuk liverinya ini menggunakan livery dari PO Rosalia Indah. Dan di sini terlihat ya, untuk bagian lampu hazardnya ini sudah menyala dengan normal ya teman-teman. Nah di sini untuk lampu hazardnya ini masih menggunakan lampu yang kecil itu ya, yang bohlam. Dan begini untuk lampu dekat, lalu lampu jauhnya. Untuk lampu LED ini di bagian atas ya, yang berbentuk alis itu. Dan untuk wipernya ini seperti ini. Dan untuk wipernya ini lumayan besar sekali ya, panjang gitu. Dan kita lanjut ke bagian belakangnya. Untuk pintunya tadi sudah kita review ya teman-teman. Dan di sini untuk bagian interiornya lumayan detail sekali. Dan di sini kita cek untuk bagian belakangnya. Untuk bagian belakang itu keren banget ya. Dan kita cek untuk bagian interiornya juga. Untuk interiornya ini masih menggunakan dashboard yang model lama ya. Ya, ini dashboard yang digunakan Jetbus HD sama yang Jetbus 2 ya teman-teman. Untuk spionnya ini spion yang standar, spion cangkul, jadi hanya ada satu kaca ya teman-teman. Untuk setirnya ini masih menggunakan dua palang, belum yang terbaru, mantap ya. Dan ngomong-ngomong di sini sudah hujan ya, jadi kita tes untuk wiper juga. Untuk wipernya di sini bisa menyapu air hujan dengan baik ya, mantap. Ya tadi kayaknya kita harus mundur ya, supaya trafik di depan ini bisa jalan ya. Jadi kita tunggu. Oke, bisa ya teman-teman. Oke, kita ke kanan. Dan sekarang itu lagi era-eranya atau musimnya mod HD ya teman-teman. Jadi banyak banget itu mod-mod screenshotan yang menampilkan body HD ya. Jadi ini lagi trennya XZD. Kalau yang lalu kan body Jetbus, terus sebelum Jetbus kan ada body Avante, terus sebelum body Avante itu trennya Jetbus lagi. Tapi ini kita memakai mod yang berbeda ya, yakni Jetbus generasi yang lama. Walaupun ini Jetbusnya lama, tetapi itu masih keren banget ya. Jadi biar teman-teman itu nggak bosan ya, Jetbus 3 terus gitu ya, XZ terus, Avante terus gitu ya. Karena Jetbus HD ini ada keunikan tersendiri teman-teman, apalagi untuk di bagian lampunya itu, lampu depan belakang itu kayak memiliki ciri khas aura khusus gitu ya teman-teman. Apalagi bagi teman-teman yang mungkin dulu itu pernah study tour menggunakan Jetbus HD ini, pasti memiliki kenangan tersendiri ya teman-teman. Karena dulu itu Jetbus HD ini itu banyak banget ya. Lalu ada Jetbus 2 yang memiliki lampu alis LED itu.
Lalu yang terakhir itu ZBus 3 ya. Oke, next time kita akan menggunakan lampu ZBus 2 HD ya. Jadi biar ada variasinya. Jadi nggak hanya mod-mod yang bus generasi yang terbaru saja yang kita review, tapi kayak mod-mod lama seperti ZBus HD, lalu ZBus 2 HD itu kita juga review ya teman-teman. Atau teman-teman pengen request apa? Nanti insya Allah saya buatkan ya. Dan saya juga pengen mereview mod body Zeppelin ya dari Gunung Mas. Nanti saya cari untuk modnya ya, mungkin next video. Karena asli dari Madiun ya untuk Zeppelin itu. Zeppelin G3, G2 itu asli dari Madiun. Mantap gitu. Dan di sini untuk speednya ini lumayan kenceng ya. Dari tadi itu saya untuk coba gas itu tarikannya lumayan enteng gitu. Jadi enak, mantap, nggak terlalu berat. Apalagi di sini untuk olengannya mau enak ya. Waduh, kita terus nabrak terus kejeda sama ini ya, loading map. Dan oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Febri Satuan Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Busit Mania.